Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkepung Ternak Kelinci Purworejo Grantung kembali lagi hadir menyapa teman-teman semuanya. Ini kali ini sore hari ya teman-teman, kita lagi mau ngasih makan kelinci lagi. Kebetulan kita lagi punya melon, tapi bukan daging melonnya, tapi kulitnya melon. Kita akan coba apakah kelincinya mau makan apa enggak ya. Yuk kita coba yuk. Dan ternyata kelincinya mau teman-teman. Kelincinya juga suka melon nih. Bisa dilihat teman-teman. Jadi kelincinya suka melon. Jadi sangat mudah dan menyenangkan untuk ternak kelinci. Mana ya? Oi. Yang satu kabur ke sana. Nah, seperti ini nih, sangat lahap sekali kan. Berapa lama? Satu potong kulit melon dihabiskan kelinci-kelinci ini kira-kira. Jadi kelinci ini suka melon juga. Wah, mereka rebutan, jadi kita tambah lagi. Yuk, siapa nih yang mau lagi nih? Ada lagi nih. Nah, ini kelincinya sangat suka dengan kulit melon. Ada berapa nih yang makan kulit melon? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kelinci suka kulit melon. Jadi kalau ada kulit melon, kalau kita nggak ada kelinci kan ini jadi sampah ya teman-teman ya. Nah, karena ada kelinci jadi ini berguna buat kelinci. Jadi sampah yang kita hasilkan itu termakan juga oleh kelinci-kelinci kita. Sangat menyenangkan kan teman-teman. Ada kelinci yang lagi apa tuh yang di ujung. Lanjut lagi makan. Sangat lahap sekali ya. Seger ini kalau orang berpuasa ya, ini seperti es buahnya nih kan, seger banget ya. Ini yang ini nih indukan betina ini. Tak lupa generasi pertama, generasi kedua. Dimakan bersama-sama. Oke, kita bergeser lagi ke kelinci selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sisi timur ini kita ada kelinci yang sedang makan semangka. Ada kulit semangka, ini benar-benar kulit semangka loh teman-teman nih kan. Jadi kelincinya juga suka makan kulit semangka. Ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelinci makan kulit semangka. Kalau yang itu malah makan daun daun jambu Jamaika yang jatuh. Dia mau makan. Terus yang ini juga makan kulit semangka juga. Jadi buah semangka yang daging buahnya sudah diambil oleh kita. Nah, ini kasihkan kelinci, kelincinya mau juga. Nah, yang ini mendekat nih, teman-teman. Yang coklat-coklat generasi keberapa ya? Kedua nih, dia makan kulit semangka juga. Oh, sorry, salah, kulit melon nih. Yang ini melon ya, watermelon and melon. This is rabbit. Sangat suka, bahasa Inggrisnya apa, sangat suka, like it. Sepertinya begitu ya teman-teman ya. Mas, pokoknya kita senang, kelinci senang. Jadi kulit melon, kulit semangka juga disukai oleh kelinci. Kelincinya warna putih, abu-abu, dan putihnya dua. Yang ini warnanya coklat. Ada yang putih lagi bergabung. Dan ini abu-abu dan putih. Ini nggak terlalu putih ini. Cuma ini jinak-jinak loh. Kan? Kelinci-kelinci kita. Oke teman-teman, kiranya sekian dulu ya.
laporan dari terkebong ternak kelinci Purworejo Ngerantung. Semoga dapat menginspirasi, bermanfaat videonya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.